dengan Auto Trading Pro. Oke, rekan-rekan, kita kali ini akan bahas materi selanjutnya, yaitu komen. Komen adalah suatu bahasa pemrograman MPA5 yang menunjukkan suatu tulisan atau suatu informasi yang kita tampilkan di dalam chat. Ini kita lihat contohnya seperti ini. Ini adalah komen. Komen yang bisa kita tampilkan suatu informasi yang tidak kita tampilkan dalam chat MetaTrader 5. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan bahas masalah komen. Oke, rekan-rekan, kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya, rekan-rekan. Di sini saya akan menampilkan komen yang memberi informasi tentang berapa nilai as, berapa nilai bid, berapa nilai balance, berapa nilai equity. Oke, pertama kita taruh di sini saja. Kita ketik komen. Oke, komen untuk pertama kita kasih tanda seperti ini. Oke, mas. Seperti ini ya. Kita kasih tanda ini N. Baru kita tuliskan huruf yang kita mau. Misalnya kita akan menunjukkan informasi tentang as. Kita tulis di sini as. As. Kita kasih tanda petik. Spasi. Saya kasih tanda koma. Di sini kita munculkan as. As. Kita kasih tanda apa, kita compile. Oke, kita lihat. Kita masukkan MetaTrader-nya. Kita masukkan di sini buy sell sebentar. Oke. Kita cari market baru. Atau kita sini aja, kita masukkan sini ya. Kita coba, kita jalankan EA nya nah, kita lihat di sini akan muncul tulisan as ya. Nah, ini as cocok. Ini ya, ini akan muncul tulisan as, nilai as berapa ya. Oke, coba kita tambah lagi.
ya kan. Saya akan memasukkan SAU USD dulu. Oke. Kita masukkan ke navigator dulu. Kita masukkan dulu sini ya, ya. Nah, ini adalah nilai AS yang saat ini berjalan ya, secara real ya. AS adalah, coba kita lihat AS dulu. Ramai ya di sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nilai AS berapa, nilai bit berapa. Sekarang kita masuk lagi, kita tampilkan untuk selanjutnya. Kita kasih koma ya sini. Koma, kita tutup lagi. Ini adalah tanda spasi ke bawah ya. Untuk berarti apa namanya, hurufnya berpindah scroll ke bawah ya. Bit, bit spasi bit, kasih koma lagi, kasih lagi, maaf, tanda petik atas, kita kasih n, n berarti turun ke bawahnya lagi ya, balan, balan, kita kasih tanda sama dengan. Kita kasih tanda petik atas, kasih koma lagi, balan, koma lagi, kita kasih lagi bawahnya, kasih sini lagi tanda petik spas, apa namanya, slash ya, slash apa, garing ya. N equity, equity, kasih tanda sama dengan,
si tanda apa tik atas koma equity. Oke, kita lihat penampilannya. Maaf, rumahnya pinggir jalan ya, jadi ramai banget suara kendaraan. Kita lihat lagi. Oke, di sini akan menunjukkan nilai as, nilai bid, nilai balance sekarang ya 10.006 ya, 0,9. Ini 10.006,9. Untuk equity 10.007, ini ya, 0,21. Oke, untuk selanjutnya kita bahas masalah komen yang sifatnya hurufnya bisa tampil seperti ini ya. Bisa tampil seperti ini hurufnya. Nah, seperti ini. Mari kita lihat lagi. Cuman saya ngopi aja ya, biar nggak terlalu lama. Ngopi aja. Kita kopi dulu. Biar nggak lama nulisnya. Oke, kita sini kita copy aja. Oke, kita masukkan di sini balance saja. Jumlah balance kita. Sini kita isi balance juga. Oke, kita lihat tampilannya. Seperti ini ya. Ini muncul tulisan, kita bisa atur posisinya. Untuk posisinya coba kita ini kita kurangi, coba 25 seberapa dia, jadi X distance sama Y distance untuk mengatur posisi ya, lokasinya ya. Atau di sebelah sana kita tarik ke atas, ke bawah lagi dikit. Ini bisa Anda coba-coba sendiri ya. 10. Oke, kita atur ini sesuai yang Anda mau ya. Ini kita kurangi di 10. Oke, rekan-rekan, jadi Anda untuk mengatur ini bisa menggunakan pilihan, mau pilihan yang mana, mau yang komen yang kecil atau komen yang bisa diatur jenis hurufnya, warna hurufnya, dan lokasinya ya. Kalau yang untuk yang kecil ini kita tidak bisa ngatur terlalu banyak ya. Kalau yang besar ini bisa kita atur posisinya. Oke, kalau kita atur, coba kita atur warna. Ini kita ganti red misalnya, atau white, white smoke. Kita compile. Nah, dia akan berubah jadi warna putih. Misalnya hurufnya kita kecilkan. Kita compile. Hurufnya jadi kecil ya. Oke, rekan-rekan, untuk komen saya rasa sudah cukup.
kita lanjut lagi di season 4 selanjutnya ya. Kali ini waktunya Isa, jadi saya nggak bisa berlama-lama. Jadi suaranya nanti akan ramai di video ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas sedikit apa namanya partisipasinya ya. Bagi yang rekan-rekan yang mau belajar, silahkan mengikuti video dari Auto Trading Go pada part-part dari awal sampai akhir. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.